Halo Sobat Serbaguna, di video sebelumnya yaitu cara memasang dan memprogram set-top box atau STBD VBT2 Matrix Garuda pada TV tabung. Mulai dari memasang soket, merangkai antena digital dan memprogram TV tabung menjadi TV yang memberikan siaran televisi secara digital. Kali ini kita akan menginstal Freebox STB-D VBT2H1. Set-top box atau Freebox TV digital ialah alat untuk mengonversi sinyal menjadi gambar dan suara agar dapat ditampilkan pada TV analog. Di Indonesia menggunakan DVB-T2 untuk menangkap siaran TV digital. Sedangkan Android TV Box adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah televisi biasa menjadi televisi pintar. Soal Android TV Box, lain kali akan kita bahas. Cara menghubungkan kabel pada Freebox atau set-top box merek ini juga sama saja seperti merek lainnya. Ada tiga kabel, yaitu kabel adaptor untuk kelistrikan, kabel RCA yang berwarna kuning, putih dan merah, terakhir kabel antena. Kabel RCA ini kepanjangan dari Radio Corporation of America, dari sanalah kabel ini diperkenalkan. Untuk kabel dengan warna kuning biasanya digunakan untuk visual yang akan membawa sinyal analog pada video. Untuk kabel warna merah dan juga putih digunakan untuk audio, warna merah biasanya untuk sinyal analog pada audio channel kanan. Sementara yang sebelah kiri berfungsi sebagai analog audio channel yang bagian kiri. Banyaknya pertanyaan seputar permasalahan yang dialami para sobatku. Walaupun sudah saya jawab sejelas dan semampu yang saya bisa di kolom komentar, tetapi akan lebih baik saya jelaskan kembali di sini. Biasanya hal tersebut disebabkan beberapa hal berikut ini. Ketika kabel adaptor dihubungkan ke listrik dan tombol power pada STB ditekan, lampu di layar STB akan menyala. Lalu posisikan program televisi di posisi AV, atau audio visual, dan ketika kabel RCA sudah terhubung ke televisi, lampu indikator akan berwarna hijau atau warna lainnya tergantung merek dan tipe STB. Kegagalan di sini sering terjadi karena soket pada STB atau pada televisi kurang masuk atau kurang tekan sehingga tidak terjadi koneksi. Jika lampu indikator STB sudah menyala hijau, tekan tombol menu di remote STB, layar akan menampilkan merek dan tipe STB sebagai ucapan selamat datang. Pada posisi ini, pesawat televisi dan perangkat STB sudah dipastikan normal tanpa kendala. Sekarang waktunya menguji kemampuan antena. Saat ini banyak beredar antena luar atau outdoor, dan antena dalam atau indoor yang dapat menangkap siaran TV digital dengan sangat baik. Bahkan banyak juga yang menggunakan antena rakitan sendiri dengan kemampuan tangkapan sinyal channel yang mengagumkan. Walaupun begitu, setiap antena memiliki kualitas dan kemampuan daya tangkap yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, sobatku bisa menggunakan jenis antena yang manapun yang dapat menangkap channel dari siaran televisi digital. Lantas apa sebenarnya antena TV digital? Antena TV digital adalah perangkat yang digunakan untuk menangkap sinyal digital. Dengan adanya antena TV digital, kualitas tayangan bisa lebih jernih dan suara lebih jelas. Tetapi untuk daerah tertentu yang jauh dari pemancar siaran, kemampuan daya tangkap antena menjadi berkurang bahkan seringkali gagal menangkap sinyal. Sehingga siaran TV digital gagal bisa ditayangkan di wilayah pedalaman yang jauh dari jangkauan pemancar siaran, untuk itulah diperlukan perangkat tambahan yaitu booster antena. Rangkaian booster antena TV itu sendiri merupakan sebuah alat yang berperan sebagai penguat dalam penerimaan sinyal oleh televisi UHF. Terutama bagi sobatku yang tinggal di pelosok atau di pedalaman, yang jauh dari stasiun pemancar, di mana booster antena TV menjadi sangat penting untuk mendukung tangkapan sinyal siaran TV digital. Apabila semua langkah ini sudah dilakukan tetapi sobatku belum juga mendapatkan sinyal siaran televisi digital, maka periksakan kembali pada bagian ini. Pastikan isi kabel antena dan serabutnya tidak saling menempel karena masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, atau justru ada yang terputus atau terlepas dari rangkaiannya. Misalnya terlepas pada kepala soket atau jack konektor penutup kabelnya. Cobalah merubah arah hadap antena ke arah lain, diharapkan tangkapan sinyal menjadi lebih baik. Bagi sobatku yang bisa mendapatkan sinyal siaran, selanjutnya tinggal menekan menu pada remote STB dan isi bagian registrasi yang sesuai. Isi bahasa. Isi nama negara, isi mode pencarian. Isi daya antena, isi kode wilayah atau kode pos, dan selanjutnya klik pencarian otomatis, perangkat akan mencari sinyal yang dapat tertangkap oleh antena lalu menyimpannya. Jika jumlah tangkapan sinyal kurang memuaskan,
Ubahlah arah hadap antena lalu ulangi lagi langkah pencarian otomatis. Selamat mencoba, semoga sukses dimanapun. Salam, pasti bisa!